Hizbullah kembali menargetkan pangkalan Syaraga Israel pada Kamis 21 November. Detik-detik serangan itu diunggah di Telegram pada Jumat 22 November. Adapun pangkalan militer dari Pasukan Pertahanan Israel, IDF, ini terletak di Nahariya dan Akka. Serangan itu mengakibatkan warga kocar-kacir ketakutan. Pasalnya, serangan Hizbullah memicu kebakaran di beberapa wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.